Banyak truk baru masuk, tapi karyawan pada libur. Pusing dah kepalaku ini. Siapa lagi ini telepon? Halo. Halo bos, ini rencana aku mau bawa truk ke bengkel. Tolong truknya itu diganti baknya yang transparan biar tambah boys loh bos. Tapi nanti Dudung yang bawa ke situ. Oke, siap, bawa aja dah ke sini. Tapi ngomong-ngomong, mau ganti bak yang transparan itu mau buat apa, Om? Yang jelas biar tampil beda lah, Bos. Terus kebetulan kita dapat job buat ngangkut ikan koi. Kan jadi kayak akuarium berjalan loh, Bos. Iya. Oh, gitu toh. Ya udah, bawa ke sini aja, Om. Mana ini Dudung, kok lama bener. Kebiasaan buruk, selalu ngaret, nggak tepat waktu. A few moments later. Oh Om Irul, di manakah kau berada? Aku di sini dong. Kok kamu lama bener dong? Ya maaf Om Irul, aku kan habis ketemu pacarku dulu. Wih, mantap kali dong, kamu udah punya pacar. Ya iyalah Om, Dudung dilawan. Dung, tolong itu truknya dibawa ke tempat Bang Jarwo ya. Minta diganti baknya jadi yang transparan biar tambah gaul loh Dung. Oke, siap Om Irul, tapi jangan lupa uang jajan. Yang tenang tuh Dung, pasti tak kasih uang jajan. Ya udah, sana berangkat Dung. Siap. Waalaikumsalam dong. Jadi begini Bang, aku disuruh Om Irul suruh ngantar truk ke sini. Om Irul pesan, katanya baknya suruh diganti yang transparan. Seperti itu loh Bang. Nggak usah bilang pun aku udah tahu dong. Lah, kok Bang Jarwo udah tahu? Bang Jarwo kayak dukun aja. Dua ribu tahun kemudian. Truknya jadi kayak akuarium ini, Bang. Ya, memang dikonsep seperti akuarium dong. Orang katanya mau buat muatan ikan koi, kata Om Irul. Aku bawa pulang truk ini ke rumah Om Irul. Nanti sama orang-orang dikira akuarium berjalan ya, Bang Jarwo. Ya, disitulah seninya dong. Ya udah, Bang. Aku pamitan dulu. Assalamualaikum, Bang Jarwo. Waalaikumsalam. We'll be right back.
3 porsi. Jangan pakai lama, cepat. Aku udah lapar. Kalau kamu pengen cepat, bikinlah sendiri. Oh no. Oh, tukang sate gemblung. Aku kan udah gemblung dari dulu. Kamu baru tahu ya. Oh no 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 no. 2 hours later. Ya mana ini satenya, Bang? Udah 2 jam ditunggu-tunggu kok enggak datang-datang. Kan aku udah bilang kalau pengen cepat bikin sendiri. Oh, tukang sate jancuk, jancuk. Dul, berhenti. Itu truk akuariumnya, Dul, berhenti. Wah, kamu ini memang tuli, Dul. Udah, putar balik, Dul, putar balik. Hei, bocil. Kok truk kamu kayak akuarium berjalan? Jelek amat, Cil. Sampean panggil aku bocil. Sampean bilang truku jelek. Sampean pasti ndak punya ya. Iri. Bilang bos. Sebenarnya aku pengen truk seperti itu. Tapi ndak mampu beli. Cuma bisanya ngimpi. Huh? Kalau memang bisanya cuma ngimpi, kalau ngomong itu dijaga. Dasar cocok bodol. No 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 no. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along my friend, for it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end, they don't fade away. So udah sampai nih. Oh, Om Irul, di manakah kau berada? Wah, ini Om Irul pasti kabur ini, nggak mau ngasih aku uang jajan. Wah, Om Irul mau curang ini, nggak mau ngasih uang jajan, kabur gak dia? Tak apalah, tak tungguin di kasepo. A few moments later. Pasti Om Irul nggak mau ngasih aku uang jajan ya, jadi kabur. Rasain tak tungguin akhirnya pulang. Kok kamu tahu, Dung? Tahu lah. Yaudah, aku pamitan pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dung.